Selamat datang kembali di channel Crazy Paradox. Nah, video kali ini saya akan melanjutkan konten baru saya, yaitu adalah Impersonate Gaming. Kemarin saya sudah menjadi Papa Zola ya, gimana suara saya? Tidak mirip kan? Nah, kali ini karena saya main sendirian, saya akan menjadi killer dan saya akan impersonate seorang tokoh yang sangat terkenal di perfilman luar negeri pastinya. Itu adalah Arnold Schwarzenegger. Nah, gimana kalian mau tahu Arnold menjadi killer di Dota 2D Like? Kita langsung saja kembali ke dungeon yang menyebalkan bersama Bapak Arnold Schwarzenegger. Dipersilahkan. Halo semuanya, nama saya Arnold Schwarzenegger. Kali ini saya akan bermain Dead by Daylight menjadi killer. Tapi saya tidak akan bermain dalam bahasa Inggris karena saya tidak bisa ngomong bahasa Inggris ini. Oke, kali ini saya akan menjadi killer yang paling cocok dengan saya. Karena saya berotot dan badan saya besar, saya akan menggunakan The Executioner di sini karena killer ini dapat membunuh orang dengan cepat. Lalu saya akan membawa perk-perk yang akan menyusahkan untuk survivor tidak bisa lolos dari saya. Yang pertama, saya bawa underscoring supaya mereka saat mereka nge-heal saya bisa melihat mereka. Lalu saya membawa Iron Maiden agar mereka tidak bisa ngumpat-ngumpat di lemari dari pandangan saya. Lalu saya membawa barbecue and chili alias bacil supaya ketika saya menghook teman mereka, saya melihat aura mereka dari jauh. Dan terakhir, saya membawa break dari eksekusor yang sangat keren ini, yaitu Force Pedance. Ketika ada survivor yang mentebein teman mereka, mereka akan mendapatkan status broken dan tidak bisa ngeheal. Apakah saya akan berhasil? Tunggu saja, lihat saja. Kembali lagi saat gamenya sudah mulai. Baik teman-teman, kita sudah masuk dalam game yang pertama di saloon. Kita akan cari survivor pertama kita. Aduh, tolong bantu saya, apakah saya akan bodoh dan tidak bisa melawan survivor ini? Saya mendengar ada seseorang. Itu mereka ada di situ. Dimana dia? Loh, dia menghilang kawan. Dia menghilang, kemana dia? Saya tidak melihat dia. Curang sekali manusia itu. Cari lagi. Mereka ada di atas. Dia akan datang ke atas. Mereka turun lagi di sini lagi. Mana manusia itu? Saya melihat dia datang ke sini. Susah sekali menemukan dia. Kamu tidak bisa melakukan itu pada saya. Jill. Kena kau, Jill. Meninggal. Kau akan meninggal. Kena kau, Jill. Kamu akan mati, Jill. Yang saya cari adalah si Adam Francis itu, kemana dia menghilang. Saya naik ke atas, Jill. Saya akan temukan teman-teman kamu. Ya, dia mereka di sini. Kena pindah ini, Jill. Kembali lagi pada kamu. Mereka ada di atas, Jill. Ada yang menyelamatkan kamu. Saya akan kejar langsung. Jill, mau kemana, Jill? Kamu mau kemana, Jill? Tidak, kenapa seperti itu, Jill? Langsung dua generator yang menyala. Wah, sial sekali saya di sini. Kenapa Arnold jadi suaranya ke orang Medan? Kenapa bisa tidak dengar?
Curang sekali itu. Curang sekali. Curang sekali, saya tidak akan memakai skill itu lagi. Kita ada macam apa ini? Dimana dia tadi si gondrong itu? Si gondrong itu naik-naik kita. Kita kejar kamu gondrong. Kejar kamu gondrong. Mana kamu? Naik lagi kamu. Kamu naik lagi. Kamu naik lagi. Kamu naik lagi kamu gondrong. Dasar gondrong. Apakah saya akan kalah di round pertama ini? Tidak apa-apa pemanasan. Kalau saya butuh pemanasan, saya sudah lama tidak membunuh orang. Di sini kamu gondrong. Jangan buntu ya. Saya tahu itu. Saya pernah terjebak seperti kamu di situ. Saya membawa kamu ke sini. Dekat geradu yang sedang dikerjakan oleh orang. Kenapa suara saya jadi logat meran seperti ini ya? Ada yang udah keluar dari lemari. Badanmu hitam. Kamu kira saya ini bisa melihat kamu, Al? Dua-duanya kena, alhamdulillah. Saya kurung kamu dulu. Kamu menggunakan batu, Al. Ternyata dia memakai perget shoes. Saya tidak bisa menghook dia. Hooknya patah. Mana kau? Mana kau? Di mana kau? Hilangkan kau. Mana dia? Orang yang sudah saya. Di mana dia? Saya tidak bisa melihatnya. Kurang sekali. Oh, ada di sini rupanya. Oh, dia menggunakan deliverance. Curang sekali dia. Deliverance yang jadi ketika dia sudah menggantung temannya, dia bisa meng-unhook dirinya sendiri. Ada dua orang di situ. Apakah dia ada decisive strike seperti dia? Nanti saya membunuh satu orang. Kemarin temannya satu lagi. Cabut kamu. Ada teman yang satu lagi. Curang sekali dia mencari hedge. Mana dia? Saya mendengar suaranya tapi saya tidak tahu dia ada di mana. Di mana dia kawan? Oh, dia ada di situ. Dia ada di situ. Kau pikir saya tidak tahu kamu ada di sini? Bodohnya kau. Lumayan sih dapat 2 dari 4. Kau pilih deliverance lagi? Tidak bisa. Saya bisa menggunakan sekali deliverance. Bye-bye. Permulaan yang sangat baik. Lumayan saya dapat poin. Baik kawan-kawan, saya akan langsung
masuki game kita yang kedua. Sampai bertemu di game kita yang kedua. Semoga saya bisa membunuh semuanya di game yang kedua. Kita sudah masuk dalam game kita yang kedua. Ya maukah ini tempatnya sih? Ya apa ini? The Spirit. Ini tempatnya Spirit. Kita akan langsung mencari survivor. Saya melihat kamu di sini kawan. Tidak usah lari-lari. Tidak usah kamu lari kawan. Saya akan kejar kamu. Saya kejar kamu. Mau balik lagi boleh saja. Saya tak peduli kau mau lari kemana. Saya tahu di sini kamu. Ayo kita kejar. Kejar terus. Tidak kena, buruk sekali saya. Dimana dia? Lari kemana dia? Dia lari kemana? Hilang. Itu dia. Dia sedang heal saya. Kena ambush. Saya kira kamu bodoh. Bila kamu lumayan hilang. Saya khawatir adalah Fengi. Mana itu dia? Oh iya, Center jalan kamu. Cabut kamu dari sini, Center. Terima kasih. Dengan senang hati saya menyediakan hook. Saya kejar kamu botak. Di mana kamu botak? Tidak apa-apa, dia diselamatkan. Saya kejar si botak jadam ini. Kau bikin saya bego. Kau bikin saya bodoh. Harusnya saya punya tanah atau mobil, tapi saya tidak punya lurus. Jadi saya tidak punya skill itu kawan. Kamu memancing. Kamu ingin memancing kamu. Sialan sekali kamu. Tidak kena sial. Dari kemana dia? Hilang lagi. Oh, dari situ. Dia kemana kawan? Dia menghilang. Oh, dia lari ke sini. Kamu bikin saya bodoh. Tidak, saya tidak bodoh kawan. Kamu akan setar di basement. Wah, saya sambil batuk. Saya kasih garis polisi supaya tidak ada yang menyelamatkan kamu. Tidak ada, sama tinggal. Mana kawan-kawan? Mereka ada di sini? Ya, mereka ada di sini. Halo, Center. Hilang. Mana Center itu? Baju dia. Cet. Center jalan. Emang kamu pikir saya bodoh? Tidak, kawan. Kamu tidak bisa memakai Center sehebat saya. Bodoh sekali saya. Dan langsung datang ke atas. Saya akan datang lagi ke sini. Saya datang, Pak Botak. Semuanya tidak fokus. Langsung kena lagi. Ini bukan Center, tapi dia mirip. Mirip kamu. Dimana teman Center kamu? Kendaraan tinggal satu ternyata.
Bahaya sekali ini. Bahaya sekali. Generator tinggal satu sih. David King itu sangat fokus. Garis polisi. Generator semuanya tinggal ada di sini. Satu, dua, dan tiga. Satu lagi kemana? Satu, dua, tiga. Mantap sekali. Mereka pasti akan langsung ke sini. Mana mereka? Mana mereka? Hahaha, mereka terjebak dalam skenario tidak sengaja saya. Mereka di sini. Sialan bambu-bambu. Bambu sialan. Mereka lari ke sini. Saya pun tidak sekolah, kamu tidak bisa menggil depan muka saya. Teman-teman sentrimu itu. Oh, mereka bertiga di situ. Pergi kamu. Tidak peduli dengan yang tadi. Ini dia. David King. Oh, kau punya seperti itu. Tidak baik, tidak baik. Tidak baik, kawan. Kena kau. Kamu akan masuk dalam basement lagi. Bodohnya kau. Garis polisi akan datang lagi. Ya, saya sudah pernah mengandung dia rupanya. Nggak, saya lupa. Sekarang saya undang. Ada yang nyebelin dia, kamu akan mati. Bodak, 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 mana kau bodak? Akhirnya kamu kena jebakan saya, bodak, bodak. Kamu bodak, bodak. Kena lagi kau bodak. Mana kau? Kamu mulai kesini, bodohnya kau. Bukannya menyelamatkan temanmu yang di sangkar. Sangkar kamu. Mati kau. Sangat mantap game kali ini. Mereka bodoh sekali yang mulia. Mereka bodoh. Semoga tidak punya flip flop. Mati semua kau. Aku berhasil membunuh semuanya. Mantap sekali.
Ini baru namanya Arnold. Kamu tidak bisa. Kamu tidak dapat melawan Arnold Schwarzenegger. Terima kasih semuanya sudah menonton game saya hari ini. Saya akan hadir kembali di Impersonate Gaming di channelnya Crazy Paradox. Tunggu saja. Jangan lupa kamu like, subscribe, dan komen. Tinggalkan jejak kamu di channel ini supaya saya dapat kembali lagi. Terima kasih semuanya. Salam. Kok salah? Salam.